Pemirsa, kembali lagi di Kabar Jember. Puluhan peserta lomba balap perahu dayung dari berbagai kota di Indonesia ikut ambil bagian dalam kejuaraan nasional Jember Dragon Boat Festival di Pantai Payangan di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Cuaca ekstrim dan terjadinya pendangkalan Muara Bedadung menjadi kendala utama para peserta. Kejuaraan Nasional Lomba Balap Perahu Dayung bertema Jember Dragon Boat Festival di Muara Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu ini diikuti oleh 58 tim dari berbagai kota di Indonesia. Di antaranya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, Purwakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, dan Jember sebagai tuan rumah, ada juga peserta dari provinsi lain di luar Pulau Jawa. Cuaca ekstrim yang cukup panas dengan disertai angin kencang dan juga terjadinya pendangkalan Muara Pantai Payangan menjadi kendala utama para peserta dalam kejuaraan Nasional Lomba Balap Perahu Dayung yang digelar untuk pertama kalinya ini. Dalam lomba perahu dayung ini, panitia membagi dalam dua kategori, yakni kategori 500 meter untuk umum dan 250 meter untuk pelajar. Setiap peserta saling adu cepat selama babak penyisihan untuk bisa sampai ke final. Untuk kesulitan mungkin cuaca mungkin terlalu pengaruh cuaca, terus pasang surut air lintasan terlalu bisa dikatakan kalah, nggak stabil. Ada kedangkalan sungai ini gimana? Termasuk salah satunya dengan kedangkalan sungai memang sangat berpengaruh ya untuk dayung khususnya perahu naga. Kejuaraan Nasional Lomba Balap Dayung Naga ini tidak hanya untuk mencari bibit atlet dayung berprestasi, namun juga untuk membangkitkan sektor pariwisata khususnya di kawasan Pantai Selatan Jember. Jember Dragon Boat Festival ini untuk pertama kali diselenggarakan di tahun 2019 ini, mengingat kita punya venue Pantai Payangan yang sesuai untuk dikembangkan menjadi venue untuk lomba dayung nasional. Kita bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia dan Lantama 5 Surabaya. Dengan bersinergi ini kita optimis kegiatan ini bukan yang pertama kali dan kita akan lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya menjadi satu event dalam upaya menggali potensi bibit-bibit atlet baik lokal maupun Jawa Timur, mengembalikan kejayaan Jawa Timur sebagai gudangnya atlet dayung. Kejuaraan Nasional Balap Perahu Dayung bertema Jember Dragon Boat Festival di Muara Pantai Payangan Ambulu ini berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu kemarin. Dari Ambulu, Nunu Wahyudianto mengabarkan untuk KJTV.